Selepas meneliti kedudukan UMNO dan menghalusi akan implikasi keputusan yang dibuat, terutamanya mengenai perkara berkaitan dengan soal kepimpinannya, saya dengan segala rendah diri sambil memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala menawar diri untuk bertanding sebagai Presiden UMNO. Saya membuat keputusan ini demi kepentingan UMNO sebagai sebuah pertubuhan politik nasional yang mendukung hasrat kebangsaan untuk menjunjung perpaduan kaum dan keharmonian ras sebagai gelagar dan teras negara. Sebagai sebuah parti politik kaya dengan pengalaman, saya yakin akan dapat memimpin UMNO untuk meneruskan tradisi tersebut. Di samping itu, saya bercadang untuk memastikan UMNO dapat memainkan peranan sebagai pembangkang setia bagi bertanggungjawab terhadap negara yang sedang mengorak langkah ke persada dunia sebagai sebuah negara maju.